Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan informasi tentang manfaat ikan lele bagi kesehatan. Dengan judul murah dan mudah didapat, ini manfaat ikan lele bagi kesehatan. Materinya kami dapatkan dari sehatq.com. Ikan lele adalah ikan yang banyak dikonsumsi di seluruh dunia, mulai dari Amerika, Asia, Eropa hingga Afrika. Mungkin ada beberapa jenis ikan lele yang dikonsumsi di berbagai negara. Tapi secara umum, manfaat ikan lele bagi kesehatan tetaplah sama. Ikan lele terbilang murah, mudah didapat, dan mudah diolah. Tidak lupa, nutrisi di dalamnya juga tinggi. Manfaat ikan lele berasal dari kandungan gizinya. Ikan lele mengandung nutrisi tinggi yang terdiri dari bermacam-macam vitamin serta mineral. Menurut USDA Food and Nutrient Database, 143 gram ikan berkumis ini menawarkan nutrisi-nutrisi sebagai berikut. Kalori 150 kcal, kemudian lemak 4 gram, lemak jenuh 1 gram, lemak tak jenuh tunggal 1,57 gram, lemak tak jenuh ganda 0,9 gram, asam lemak omega 3 600 mg, kemudian asam lemak omega 6 330 mg, dan protein 26,4 gram. Ikan lele memiliki kandungan vitamin D, B12, B1, dan kolin yang tinggi. Vitamin lain yang juga terdapat dalam ikan lele meliputi B5, B6, B2, B9, dan sedikit vitamin E, A, C, serta K. Jenis mineral yang paling banyak terkandung dalam lele adalah fosfor, selenium, dan potasium. Selain itu, terkandung pula magnesium, zinc, zat besi, kalsium, dan mangan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Dengan berbagai nutrisi makro dan mikro yang terkandung di dalamnya, berikut manfaat ikan lele bagi kesehatan yang sayang jika kita lewatkan. Pertama, sumber asam lemak omega 3. Daging ikan lele berwarna putih dan hanya mengandung sedikit lemak. Walaupun tidak digolongkan sebagai ikan yang tinggi kandungan lemak sehat seperti salmon, lele tetap bisa pantas dijadikan alternatif sumber asam lemak omega 3. Ikan lele mengandung eosinophenic acid atau EPA dan docosahexaenoic acid DHA. Kedua asam lemak ini untuk kesehatan otak, jantung, mata, dan sistem imun tubuh. Kemudian yang kedua, sumber vitamin B12. Vitamin B12 pada ikan lele berperan penting dalam produksi DNA tubuh, pembentukan dan kerja sel darah merah, serta menjaga fungsi saraf. Vitamin ini umumnya terkandung dalam produk hewani termasuk ikan lele. Kelompok populasi seperti lansia, bayi, dan ibu hamil tergolong kalangan yang berpotensi mengalami kekurangan vitamin B12. Salah satu dampaknya adalah anemia atau kurang darah. Konsumsi 143 gram daging ikan lele bisa memenuhi 69% dari kebutuhan harian vitamin B12. Anda tidak perlu meragukan manfaat ikan lele sebagai sumber vitamin B12. Kemudian yang ketiga, sumber vitamin D. Vitamin D utama bisa diperoleh dari paparan sinar matahari pagi. Sementara itu, tidak banyak jenis makanan yang mengandung vitamin ini secara alami. Padahal vitamin D sangat penting bagi kesehatan tulang karena membantu tubuh untuk menyerap kalsium, mengontrol pertumbuhan sel di seluruh tubuh, dan menjaga fungsi sistem imunitas tubuh. Ikan lele adalah salah satu sumber terbaik untuk vitamin D. Konsumsi 143 gram dagingnya saja sudah bisa memenuhi 180% kebutuhan harian vitamin D Anda. Asupan vitamin D dari makanan sangat penting, terutama bagi orang yang jarang terkena cahaya matahari. Kemudian yang keempat, sumber protein tinggi.
Protein sangat dibutuhkan untuk membangun dan memelihara otot. Demikian pula untuk memproduksi enzim serta hormon yang mempengaruhi setiap fungsi tubuh manusia. Hampir semua bahan makanan mengandung protein dalam jumlah yang bervariasi. Yang pasti tidak semuanya menawarkan protein sebanyak dan sepadat ikan lele. Sebagai contoh, daging bacon mengandung 25 gram protein dengan 30 gram lemak dan 380 kalori. Sementara untuk mendapat 250 gram protein nabati dari lentil, Anda juga harus mengkonsumsi 56 gram karbohidrat dan 380 kalori. Pada daging ikan lele, kandungan proteinnya tinggi dan padat. Pasalnya, dalam tiap 100 gram ikan bertumis ini menawarkan 18,5 gram protein dan hanya 150 kalori dan 0 gram karbohidrat. Yang keenam termasuk ikan yang rendah kandungan merkuri. Dengan banyaknya pencemaran lingkungan, tentu Anda kekhawatiran mengenai kontaminasi logam berat pada produksi ikan laut. Salah satu pencemaran logam berat yang berbahaya adalah merkuri yang sering ditemukan pada ikan laut berukuran besar. Karena bukan merupakan ikan laut, ikan lele memiliki kandungan merkuri yang rendah, dan jenis ikan lele yang mungkin terkena kontaminasi merkuri adalah lele yang hidup liar di sungai besar. Kemudian ada catatan dari SehatQ, secara umum manfaat ikan lele sebagai sumber nutrisi sangatlah baik, apalagi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan bayi di atas 6 bulan yang mulai mengonsumsi makan pendamping ASI atau MPASI. Ikan lele dianggap lebih aman dibanding ikan laut yang berisiko tercemar logam berat. Sebagai bahan makanan yang bergizi tinggi, tergolong murah dan mudah ditemukan, ikan lele bisa Anda sertakan dalam menu keluarga Anda. Namun ingatlah agar tidak terlalu sering menyajikan ikan lele sebagai lele goreng. Pasalnya, asupan kolesterol dan lemak juga akan meningkat dari minyak goreng yang Anda gunakan. Anda mungkin bisa mengolah ikan lele dengan cara memanggangnya agar lebih sehat. Demikian kami telah menyampaikan manfaat ikan lele bagi kesehatan dengan judul Murah dan Mudah Didapat, Ini Manfaat Ikan Lele Bagi Kesehatan. Materinya kami dapatkan dari sehatyu.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.